SM Store, amanah dalam muamalah. Wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niat-niatnya. Ketika kita duduk di sini adalah untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan ilmu. Nah, tandanya bagaimana? Membekasnya apa yang disampaikan seorang ustaz, seorang syekh, seorang ahli ilmu dalam hati kita. Minimal apa? Dicatat. Minimal dicatat. Wa ma sabaqa man sabaq wa la wasala man wasala min as-salafis salihin illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin. Kaum salaf tidaklah lebih unggul dan lebih berprestasi melainkan karena keikhlasan mereka kepada Allah Rabb semesta alam. Makanya kita mencontoh mereka dalam belajar itu haruslah ikhlas. Qala Abu Bakr al-Marrudhi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah yani Ahmad ibn Hanbal wa dharak lahu as-sidq bil ikhlas. وذكر له الصدق الإخلاص وقال أبو عبيدة بهذا ارتفع القوم. Abu Bakr al-Marrudhi rahimahullah mengisahkan, aku pernah mendengar seseorang berbicara dengan Imam Ahmad tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad berkomentar, berkat dua hal itulah para salaf dahulu meraih kedudukan yang tinggi. Makanya ketika kita ingin mendapatkan kedudukan tinggi itu, maka contohlah para ulama salaf. Nah, bagaimana cara kita mencontoh mereka? Perbanyak membaca sirah mereka. Ya. Perbanyak membaca sirah mereka. Ya. Bagaimana mereka itu dalam menuntut ilmu?